Cek cek cek. Hai guys, selamat datang di channel aku. Sebelum videonya diputar, pastikan dulu kalian sudah subscribe channel ini dengan cara tekan tombol merahnya guys dan nyalakan terus tombol notifikasinya. Teng teng. Udah, dalam hitungan ketiga video ini akan segera diputar. 3, 2, 1. Selamat menonton. Oke guys, di sini aku bakal kasih tahu ke kalian kenapa penghasilan AdSense kita atau penghasilan YouTube kita itu tertunda, gaji kita tuh tertunda gitu ya guys. Nah, di sini aku bakal kasih tahu ke kalian gimana cara mengatasinya. Kalian gak usah panik dulu, apalagi buat kalian para YouTuber pemula, kalian gak usah panik dulu. Di sini aku bakalan jelasin dan aku bakalan terbuka juga ke kalian penghasilan aku berapa di bulan Juni ini. Oke, langsung aja kita lihat ke caranya ya. Nih, kalian pasti bingung kan, ini kenapa pembayaran otomatis tertunda ke rekening kita. Ada bacaannya kayak gini, pasti kalian bingung dan mungkin kalian para YouTuber pemula udah panik duluan. Stop, 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 kalian gak usah panik. Oke guys, langsung aja aku bakalan kasih tahu ke kalian caranya gimana. Jadi kalau misalnya pembayaran otomatis masih tertunda, di saldo LDR-nya itu kita masih ada angka nominal gaji kitanya guys, belum di angka 0. Nah, kemudian kalian bisa langsung login aja ke Google AdSense kalian lewat Chrome, atau kalian bisa login dari email yang tadi aku itu. Nah, ini kalau misalnya udah ke transfer, LDR-nya itu di angka 0. Tapi kalau misalnya belum ke transfer atau masih tertunda, di sini pasti ada nominal pembayarannya yang belum ke transfer gitu guys. Ini aku bakalan ubah dalam bentuk desktop dulu ya. Nah, ini udah aku ubah ke dalam bentuk desktop. Caranya gimana? Kalian langsung aja klik titik tiga ini pojok kanan atas. Kemudian kalian pilih langsung aja klik situs desktop. Pasti tampilannya akan berubah seperti ini. Langsung aja kita cek di pembayarannya. Kalian klik titik tiga yang di pojok kiri atas, kemudian klik pembayaran. Di sini cara mengeceknya itu gimana? Biar kalian paham, aku bakalan jelasin. Sebentar, ini lagi loading. Nah, di sini penghasilan saya itu udah RP 0 lagi. Jadi ini tuh udah pasti banget udah ke transfer ya. Jadi pembayaran terakhir itu dikeluarkan pada 21 Juni sejumlah sekian. Kalian bisa lihat aja. Terus gimana caranya lihat transaksi yang udah ditransfer sama yang belum transfer, ngebedainnya gimana? Kalian bisa langsung aja cek di lihat transaksi. Nah, kemudian kalian bisa lihat di sini, kalau misalnya pembayarannya itu udah ke transfer ke rekening kita, itu bentuk pembayarannya itu bakalan seperti ini. Pembayaran otomatis ke rekening kita bla 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 itu udah terkirim dan warnanya pun tulisannya berubah menjadi biru. Kalau misalnya belum seperti tadi yang aku udah jelasin ya guys, itu ada bacaan pembayarannya itu tertunda dan bentuk warna tulisan itu juga belum biru karena emang belum terkirim gaji kita ke rekening kita sendiri gitu guys. Oke, mungkin itu aja cara dari aku. Kalian gak usah panik. Dan intinya kalian gak usah panik, gak usah khawatir, pasti bakalan ke transfer gaji kita ke rekening kita. Tunggu aja sampai tanggal 20, setiap tanggal 26. Pokoknya gaji kita tuh ke transfer mulai dari tanggal 21 sampai 26. Kalau misalnya belum ke transfer, pasti bakalan ada email masuk tentang pembayaran atau tentang gaji kita dari YouTube. Oke, sekian, semoga video aku ini bermanfaat. Dan buat kalian yang suka dengan video aku, kalian bisa tekan tombol like, komen kalau kalian ingin bertanya dan share video aku ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih, sampai bertemu lagi di video aku selanjutnya. Dadah.